Anggota DPRD Kalimantan Timur yang juga sebagai anggota Komisi 3 DPRD Kaltim dari fraksi Partai Golongan Karya, Sarkowi Fizahri, melanjutkan silaturahmi dengan warga di Desa Batuah, Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Agenda reses hari pertama ini berlangsung di dua desa yang berbeda, yaitu Desa Tani Harapan dan Desa Batuah. Kegiatan reses dan silaturahmi tersebut dilaksanakan di kantor Desa Batuah yang dihadiri oleh Kepala Desa Batuah Abdul Rashid, Ketua RT, dan masyarakat Desa Batuah. Perwakilan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga PKK Yeni Yuliana menyampaikan aspirasinya kepada anggota Dewan agar selalu memberikan dukungan kepada ibu-ibu PKK Desa Batuah. PKK juga mengajukan satu unit komputer untuk memudahkan proses administrasi mereka. Sementara itu, Abdul Rashid berharap hadirnya anggota Dewan di tengah-tengah masyarakat Desa Batuah bisa memberikan perhatian terhadap dua dusun yang sampai saat ini belum memiliki listrik dan mengatasi kurangnya tenaga kesehatan di puskesmas Desa Batuah. Dengan banyaknya RT di desa tersebut, yakni 49 RT dan 10 dusun, Abdul Rashid juga meminta anggota Dewan agar memprioritaskan desanya. Di karya tani semua, di karya tani sama jaringan listrik. Kemudian yang tadi, masalah puskesmas 24 jam, kendalanya kan teknis saja karena ketersediaan dokter harus ada 3. Kemudian yang lain adalah persoalan-persoalan yang sifatnya inilah jalan-jalan penghubung antar dusun, kemudian ada masukan-masukan juga yang kecil dari kelompok-kelompok pengajian dan kakak-kakak itu aja. Saya minta itu yang memang jaringan listrik untuk dua dusun-dusun karya tani, itu benar yang dibilang beliau itu bisa aja kan. Kami cuma memang minta yang memang skala prioritas yang besar lah. Paling tidak memang yang jaringan listrik itu urgent. Kemudian yang tadi pengoperasian puskesmas 24 jam itu karena kita jumlah penduduk 11.000. Kemudian jalan poros menghubungkan 3 kota, Balikpapan, Samarinda, dan Tenggaru. Di sini ada 49 RT. Kalau jalan rusak kan memang kita hampir pasti itu sudah teratasi lah. Beberapa memang yang mau kita hubungkan yaitu tadi lingkar dusun yang besar itu. Tapi kami sudah ngajukan proposal. Herdi Kaltim Tara TV melaporkan.